Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Sekarang saya sedang berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Trigi teman-teman, atau PPN Trigi. Hari ini mau coba main ultralight di sini guys. Semoga dapat sambaran. Doakan saya guys agar bisa mendapatkan sambaran ikan. Oke. Nih seperti ini spotnya ya teman-teman. Jadi karena kemarin habis hujan seharian, airnya sedikit keruh guys, tapi nggak terlalu keruh ini kalau menurut saya. Semoga ada sambaran ikan predator guys. Ini repair alat-alatnya. Waduh, saya lupa nggak bawa topi nih teman-teman. Mantap jiwa ini, ngitemin kulit guys. Lupa nggak bawa topi nih. Yang penting jorannya sama reelnya di dalam di bawah sama umpan guys. Ya udah, nggak pakai topi nggak apa-apa ya teman-teman. Dijamin item ini. Prepare dulu guys. Batuk teman-teman. Ini dia untuk tackle hari ini ya teman-teman. Gunakan piranti ultralight. Kita mulai guys berburanya. Untuk umpan menggunakan mino ya teman-teman, LG Heavy Mino 50S. Bismillahirrahmanirrahim. Strike, strike. Tak jiwa. Wah, mantap teman-teman. Dapat akhirnya. Syah, oke. Mantap, guys. Strike barakuda kecil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak boncos guys, dapat barakuda. Ini dia guys,
pakai mino kecil teman-teman. Mantap teman-teman, strike barakuda kecil guys. Ini dia. Menggunakan mino murah ini teman-teman. Harganya cuma 10.000 guys. Oke. 10.000 kalau enggak 15.000, lupa saya guys. Ya. Barakuda. Teman-teman, sudah tidak ada lagi sambaran guys setelah barakuda tadi. Tapi alhamdulillah hari ini bisa mendapatkan ikan ya guys, gak boncos. Karena ini mulai mendung ya teman-teman, dan rumah saya cukup jauh dari sini. Jadi vlog hari ini kita akhiri sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like kalau teman-teman suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita pulang teman-teman. Nih, kita harus jalan kaki ke sana teman-teman.